Lalu tampillah Nabi Elia bagaikan api yang perkataannya laksana obor membakar. Kelaparan didatangkannya atas mereka, dan jumlah mereka dijadikannya sedikit berkat semangatnya. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulia engkau, hai Elia, dengan segala mukjizatmu, dan siapa boleh bermegah-megah bahwa sama dengan dikau? Dalam olak angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dengan kasih mereka, sebab kami pun pasti akan hidup pula. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga, anak manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis.